Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika yang bergerak di bidang perakitan mesin. Di sini kita akan memperkenalkan salah satu produk kami, yaitu conveyor, di mana conveyor ini mempunyai panjang sekitar 6 meter dan ini kita namakan conveyor dengan jas naik turun mekanik manual. Nah, ini nanti buat jas naik turunnya dia pakai gearbox seperti ini. Langsung aja akan kita praktekkan cara pengoperasiannya. Mungkin yang pertama kita nyalakan. Nah, ini adalah untuk naik turunnya, tinggal saklar bolak baliknya seperti ini. Terus untuk jas naik turun ketinggian ini akan langsung dipraktekkan caranya. Ini bisa lebih tinggi lagi, bisa diturunkan. Ini akan kita turunkan dulu. Ini untuk ukuran paling rendah dan ini bisa dinaikkan lagi dengan diputar dengan berlawanan arah. Oke, terima kasih. Ini apa cara praktek untuk mengoperasikan konveyor mekanik manual untuk jas naik turunnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kita lebih berkembang lagi, lebih berinovasi lagi untuk pengembangan produk-produk kami dan bisa membantu usaha Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.